Pulau Maratua adalah pulau terluar dari Kabupaten Berau, pulau yang menjanjikan potensi wisata. Jalan yang kita bangun adalah sepanjang 37 km. Jadi empat kampung yang ada di Pulau Maratua ini sudah terhubung konektivitasnya melalui darat. Kedepannya kita harapkan ya, Maratua ini adalah merupakan bukan hanya andalan Kabupaten Berau, bahkan ini Kalimantan Timur maupun Indonesia nantinya. Kunjungan wisata di sini dari mancanegara, bukan dari Indonesia saja. Bandara juga sudah jadi di sini. Mudah-mudahan nanti bandara ini bisa kita perpanjang lagi. Kita bekerja sama wisata Bali misalnya, dari Bunaken, dari yang lain-lain itu bisa connect langsung ke sini menggunakan pesawat yang berbadan lebar. Ini salah satu impian kita ke depan. Nah, tentunya dengan adanya infrastruktur yang kita bangun ini sangat berpengaruh dari tingkat ekonomi masyarakat di sini. Ini kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi motivasi untuk seluruh warga yang cinta tentang pariwisata bisa berkunjung ke Pulau Maratua ini untuk menikmati keindahan, bukan hanya di pantainya saja, tentu yang paling indah adalah di underwaternya. Jejak-jejak para pahlawan bangsa memapak jelas menembus zaman tanah pijakan Ibu Pertiwi. Laut biru Maratua yang kukagumi menjadi saksi bahwa tak ada perjuangan yang hanya menjadi buih di lautan. Terima kasih telah memberikan kami kampung halaman dengan sejuta keindahan alam. Berau Sanggam pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sekarang kita berada di pelabuhan Maratua, yang mana untuk tahun ini bulan November Pulau Maratua adalah salah satu cabur yang akan dilaksanakan di sini, yaitu triathlon. Nah, untuk itu salah satu fasilitas venue yang ada di pelabuhan ini akan dioptimalkan. Kemudian jalan di ujung menuju ke jalan raya itu ada sedikit kendala yang harus kita perbaiki sehingga nanti para atlet pada saat berlomba nanti kenyamanan daripada bersepeda maupun dia maratonnya tidak terganggu.